Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur ya teman-teman. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan ya. Semoga apa yang kita cita-citakan itu semoga cepat terkabul ya teman-teman. Yang dilangitkan, yang dipanjatkan, yang dihajatkan, pokoknya semoga cepat terkabul ya. Dan juga untuk yang kita doain, yang barangkali ada yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Yang belum sukses semoga cepat disukseskan, dan yang belum dimonet semoga cepat dimonet, yang belum dimonet, yang sudah dimonet semoga cepat mendapatkan hasil dengan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini akan mengolah ikan dengan bumbu atau bahan-bahan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada bawang merah, bawang putih, tomat hijau, cabai rawit hijau, dan juga cabai keriting hijau ya. Nah, teman-teman, di sini akan saya gunain dan saya akan petik-petik dulu ya. Nah, teman-teman, di sini akan memetik cabenya. Kalau teman-teman pengen lebih pedas ya, tinggal dicampurkan rawit seperti ini ya. Terus kalau teman-teman enggak suka terlalu pedas, boleh dengan cabai rawitnya atau keritingnya aja. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, yang baru menemukan channel Eni Askar, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Eni selalu bersemangat ya membuat video-video yang lainnya. Dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, semoga menyakrebnya dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang selalu hadir, selalu super buat Eni. Terima kasih untuk kebaikannya, untuk rezekinya yang selalu berbagi, super tanknya, super chatnya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berjuta lipat kali gandakan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah ini untuk bumbunya kita petikin ya teman-teman, dicuci, dan setelah dicuci baru kita akan menguloknya. Dan boleh juga teman-teman ngeblendernya ya. Kalau di sini saya, kalau emang lagi waktunya ada ya, lebih suka diulek aja teman-teman, karena hasil dari ulekan sama blender itu terkadang suka bisa dibedakan ya teman-teman. Cobain deh teman-teman ya, untuk resep-resep seperti bumbu yang diulek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai ukuran ikan ya, ukuran ikannya 1/2 kilo. Ukuran 1 kilo ya teman-teman. Jadi saya di sini untuk bawang merah, di sini saya akan potong seperti ini teman-teman. Nih. Jadi tidak diulek dan juga bukan diiris-iris teman-teman, hanya dipotong saja. Nah, teman-teman pastikan terus untuk videonya, jangan sampai di skip-skip ya teman-teman, supaya tidak gagal paham. Nah, seperti ini ya. Di sini ini bukannya untuk mengajari, tapi belajar dan sharing pengalaman memasak dan memasak ya teman-teman. Boleh tulis-tulis di bawah kolom komentar ya teman-teman, untuk sharing-sharing masakan seperti apa. Ini seperti ini aja. Ini rasa udah enak banget ya teman-teman. Ikan apa sih yang mau Eni pakai? Di sini saya pakainya ikan tongkol, tapi boleh juga teman-teman menggunakannya ikan apa aja, sesuaikan dengan budget juga ya teman-teman. Karena pasti enak banget
ikan dimasak seperti ini. Nah ini ya teman-teman, lumayan banyak ya pakainya. Nah teman-teman, ini tomatnya juga sama ya, dipotong-potong seperti ini. Setelah itu ikannya jangan lupa digoreng ya teman-teman. Dan ini cabai, bawang putih saya akan ulek ya. Nah ini teman-teman ikannya, ini goreng ya. Nah teman-teman, terasinya di sini saya pakai tambahan terasi ya, segini aja. Ini lalu diulek ya. Nah teman-teman, masih pakai wajan yang sama, bekas menggoreng dan minyaknya sih diganti ya. Ini pertama goreng dulu untuk bawangnya. Seperti ini ya teman-teman, goreng sampai harum sampai matang. Ini udah matang, masukkan juga untuk tomatnya. Nah jangan lupa masukin juga untuk cabai teman-teman, seperti ini. Jaduk aduk, digoreng kembali sampai matang ya. Gunakan api sedang. Aduk-aduk aja supaya tidak kosong dan matangnya itu tercampur. Nah teman-teman, untuk memasak bumbu seperti ini tak usah dikasih air ya, karena ini bukan untuk yang berkuah ataukah ya seperti itulah, biar nggak mudah basi juga ya teman-teman satunya, dan untuk rasa lebih enak ya, dan juga sih nggak terlalu lama untuk menunggu mengeringkan airnya ya teman-teman. Ini dibikin lembek aja untuk tomatnya, sampai aroma bawangnya, cabenya menyatu ya. Terus saya di sini menambahkan gula pasir ya, ini 2 sendok makan. Kalau teman-teman gak suka dengan manis-manis boleh dikurangi ya, kan nanti boleh juga untuk dikoreksi rasa ya, karena untuk rasa itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Dan untuk garam sekitaran 1 sendok teh, ini seperti ini ya teman-teman, ini pakainya saya sendok makan. Terus untuk kaldu jamur sekitaran 1 sendok teh juga ya, saya gunain pakai sendok makan, setengah sendok kurang ya kalau untuk sendok makan. Lalu jangan lupa untuk diaduk, campurkan kembali seperti ini, diaduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk rasa ini udah pas banget teman-teman, gurih-gurih asin gitu ya. Dan untuk ikannya boleh dimasukkan seperti ini. Lalu jangan lupa untuk diadukin. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini udah kelar, tinggal disajikan aja. Terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua di rumah untuk mencobanya ya, dengan resep seperti ini. Ditutup wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.